dan nggak ada terus ribut misalnya selamat Natal, santri nggak ada yang ribut, sing ribut itu selamat Natal haram, niku teng medsos niku santri ora ono sing ngimbangi niku, mesti sing selamat Natal haram, niku mesti sing ustad-ustad freelance niku biasanya, jadi Natal ini santri ya, udah ya. Tiba-tiba rokok haram santri ya, ngene kok haram kang liyane Allahu Akbar santri Allahu Akbar. Jadi nah, ini yang akhirnya kemudian hari ini santri ini sering dituduh. Dituduh apa? Dituduh liberal. Dituduh enggak terlalu peduli sama Islam. Luntur imannya. Waduh betina nih. Coba dulu medsos nih. Wah ini luntur imannya. Munafik, waktu dulu santri. Enggak, ini coba nanti. Tapi wong-wong niku asli ngono. Ya lebih rumit. Natal haram. Tapi bojone niku nek apa diskon Natal, ya golek ning mall. Aduh mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai, kesasib yang kalau hormati sedaya duriyah bawahab kang kalau hormati bersepuh ini sepuh tambah beras kang kalau hormati Gus Gigin masuk buireng kang kalau hormati saking BBNU kang kalau hormati tambah ganteng loh cuman saking pemerintah Kabupaten Jombang punyai Munzita dalu niki nusokipul kaca mafudo fukhisbiya istiyo Pak Wakil Bupati istiyo kemawon alhamdulillah dalu menika minangka kegiatan rutin santri ini termasuk rutinitas santri menawi wonten sing sedo niku dikholi napa kok kula aturaken ingkang tradisi santri soalnya sing mboten santri mboten khol mboten santri mboten khol soalnya mboten enten kiai ini ini mboten santri lah mboten enten kiai ini lah langsung Quran Sunnah jadi khole itu nggih teng perpustakaan ini santri nggih ngeten nih soalnya santri niku wonten hukum ingkang mboten saged diwawah nggih menika napa hukum ingkang dipun aturaken sabdanipun Kanjeng Nabi al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama niku pewaris niku rumus. Jadi ulama niku waris. Jadi waris niku nggih keturunan niku nggih. Ana sing maris, marisi. Ada yang mewarisi dan ada yang diwaris, warisi. Nah, santri itu diwarisi oleh kiai sebelumnya.
ulama itu diwarisi oleh ulama sebelumnya. Nah, ulama yang sebelumnya itu ada wujudnya, yaitu manusia. Lah, khol terhadap ulama yang sebelumnya itu adalah perintah walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi alladzina itu tetap menungso. Mila khol khol ngene santri. Tapi saat ini wonten sing mboten khol, wong ilmune mboten saking ulama sebelumnya, langsung Quran sunnah. Jadi kira-kira khole ngoten nggih teng perpustakaan. Niku sing ngusung. Para hadirin, para rawuh. Rancangan para ulama. Nggih, rancangan para ulama ngawontenaken khol. Nglempakaken tiang. Ngeten iki hanya terjadi di Indonesia. Wontene nang di Indonesia. Dadi wong Islam sing sregep ngumpul ngeten iki. Adanya cuma di Indonesia. Wau niku tesih halal bihalal kula kali bunyai-bunyai Nusantara. Esok niku. Dadi riyoyo niku ya ngumpul santri. Esok sore halal bihalal ngumpul. Niki mangke sak sampune halal bihalal niki ngumpul malih. Niki wis ketoke pun mentek. Ngumpul walimatu safar. Berarti Islame dhewe niku Islam ngumpul sregep. Walimatu safar niku esuk sore awan bengi pamitan haji. Niku sajadah sing payu niku pinten kira-kira? Kurma sing payu niku pinten? Jadi saasline santri niku nyenengno pemerintah. Karena apa? Kegiatannya itu roda ekonomi berputar. Dadi selagi sik ana santri ngoten niku roda ekonomi mboten bakal mandeg. Ku dilutneh niku malih pun Muharram. Saderenge Muharram besar. Besar niku musim Rabi. Niku terop sing payu pinten. Sound sing payu pinten. Tukang syuting sing payu sinten. Pinten. Tukang rias sing payu pinten. Lho, ngeten niki. Khol niki mohon kotak sing payu niku pinten. Lho, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Dilut nek male niku mangke nek pun bar besar. Napa? Suro. Peringatan Muharram. Lah ampun peringatan Muharram lu, ya male. Kehidupan kiai ini sampai pewegel kadang. Undang rono, undang rene, undang rono. Sedina sampai kadang lu ping 12. Ketek. Diri situ niku pun perusahaan persewaan terop napa. Payu sedaya. Peringatan Muharram. Wis sapar dereng kelas niku Muharraman. Mangke niku terus disusul mulut. Nek ampun mulut niku ya Allah. Pitik mati piro dadi engko. Besek pinten. Ini roda iku berputar. Ayo. Jadi ketika ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman iku niku mboten nyanyi tok nek santri niku. Ada kegiatan-kegiatan yang mendukung rasa cinta pada tanah air. Jadi menawi Mbah Wahab damel kubul waton minal iman. Niku mboten cek kosong. Santri bener-bener mengisi kegiatan-kegiatan yang sangat menguatkan tanah air. Mulane bangsa niki selagi niki santri niki sik onten, bangsa niki mboten bakal runtuh. Karena ketika ngendi-ngendi kake cinta tanah air,
Kubul waton minal iman walatakun minal khirman. Itu diisi betul. Dari sisi ini ku mawon mun yang terserap dari kegiatan santri niku. Kula mboten bayangaken nek misale terus di Indonesia niku mboten santri. Mboten santri kaya awak dhewe ngoten niku. Kita enggak kebayang. Pasare sepi. Besek ra payu, mbah. Jadi bahwa hamdam cinta tanah air itu punya mekanisme sosial. Baryoyo dengan gagasan halal bihalal niki mawon sing payu nopo pun. Payu kabeh halal bihalal niku, buah payu. Buah teko Cina payu, anggur Amerika payu. Luwih sing payu sedoyo. Dress code payu. Ngono kita. Lah, jadi santri ketika mengatakan kami cinta pada tanah air, hubul waton minal iman wala takun minal khidman, itu bukan cuma lagu untuk melakukan perang melawan Belanda. Mboten niku tok. Jadi bukan kemudian kok nek wis wala takun iku perang. Iya, perang ya iya. Ketika bangsa dan negara ini membutuhkan perang, ya perang. Bahkan ketika bangsa ini butuh simbol namanya merah putih, santri ya paling depan. Peristiwa 10 November ini kan peristiwa perang merebut simbol harga diri bangsa. Fatwa resolusi jihad itu adalah fatwa untuk merebut simbol harga diri bangsa gara-gara merah putih disuek. Makanya santri itu ngerti bahwa merah putih itu direbut untuk simbol harga diri bangsa. Tidak ada merah putih kok disebut direbut untuk disembah ini mboten enten. Makanya santri sampai hari ini juga tahu nek hormat bendera itu adalah hormat harga diri bangsa. Tapi sing biyen babuyute rame lu perang, enggak ngerti itu. Makanya kadang ada yang mengatakan merah putih direbut apa merah putih ngene tok itu nyembah karena memang apa? Guru di atasnya itu dulu mungkin gak melu perang deh gitu. Mungkin waktu sing liyane perang deh dodol dawet. Jadi kita ini selalu tahu di atasnya itu siapa karena khol. Kita enggak mungkin menyalahkan siapa-siapa, ngerti? Karena kita punya guru. Mbah Wahab, Mbah Hasyim. Ini guru beliau. Tahu di zaman Mbah Hasyim itu perang melawan Belanda. Makanya santri sing asli ndak ada kok terus kemudian kembali ke NU, ke NU-nya Kiai Hasyim. Ora eneng. Nek kembali ke NU-nya Kiai Hasyim, ya yo lunga perang melawan Londo. Lah nek NU sing sekarang memang waktunya bukan perang 10 November, tapi karnaval. Ya sudah. Karnaval 10 November. Ya kalaupun bawa tombak ya darahnya adalah betadin bukan darah Belanda. Jadi udah usah aeng-aeng gitu tuh. Ada masanya sendiri-sendiri. Hari ini eranya NU-nya Kiai Zulfa lah ya sudah begini nih. Kalau disuruh berangkat perang mungkin juga enggak jalan Kiai Zulfa. Loh, tapi kan NU dulu gitu lah itu. Lah itu makanya santri itu enggak mudah keprovokasi. Karena tahu di zaman gurunya di atasnya, zamannya Mbah Khalil, zamannya Mbah Soleh, di atasnya ada zamannya Mbah Abdul Wahid, nih Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo sana. Itu era peralihan antara era raja dan era Belanda. Bisa over. Dan tahu bahwa kerajaan-kerajaan dulu itu bukan khilafah, itu ya tahu kalau santri. Tapi bagi orang-orang yang tidak menganggap wali, yang enggak ngerti, dipikir kerajaan Demak itu khilafah. Nah itu karena dia juga enggak ngerti. Makanya sekarang banyak sekali anak-anak muda mengatakan bahwa apa Demak, bahwa Mataram itu adalah bagian dari khilafah Turki Utsmani. Ya enggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi santri ya diem aja karena santri itu ngerti itu era gurunya. Oh, iki eranya Jeng Sunan Kalijogo wayang. Ya enggak ribut, ada wayang oh itu zamannya wali. Tapi yang enggak ngerti wali lihat wayang ribut. Karena dia enggak ngerti.
pasar ini, jadi hall ini luar biasa. Santri ini. Di atasnya lagi ada zamannya para sahabat tabiin. Kita tahu zamannya sahabat ada peristiwa pembantaian karena ada perebutan kekuasaan. Makanya santri tidak ngomong khilafah ngono ya. Ya engko sik to, Kang. Jadi santri ini tidak mudah. Sampai akhirnya kemudian santri ini membangun identitas tersendiri namanya bangsa dan negara. Perang, ya perang. Dan santri masih tahu, makanya bagaimana kemudian ngisi ini. Santri tidak mudah terus diombang-ambing itu tidak mudah karena khol gitu loh. Jadi di era gurunya ini siapa, di era Mbah Sambu kayak apa, Mbah Sambu muridnya Sunan Geseng ini kayak apa, ini muridnya Jeng Sunan Kalijogo eranya kayak apa, muridnya Mbah Bunang eranya kayak apa, muridnya Mbah Ngampel kayak apa, bahkan kita masih tahu semua. Makanya santri itu tidak mudah kok terus dikei pepesan kosong cerita-cerita, nah ini gitu. Makanya santri itu paham, nah itu ikhol. Jadi ketika khubul waton minal iman diisi. Sekarang santri ini mulutan terus esok ini pun alah gak nonton ini, mungkin terus bermulutan terus masih ada khol Syekh Abdul Qadir. Itu ayam berapa itu yang laku itu? Karena khol apa manakib itu biasanya pasti nganggu jago. Apalagi kalau di tempat saya jago ini yang larang-larang itu. Kalau saya motong jago untuk manakiban untuk mulutan rata-rata di atas 20 juta satu ekor. Lha iya wong mulutan kok jepite elek isin. Lha sampean nek pengen ro mulutan paling larang pitike tenggen kula. Terus itu. Risi. Itu jadi setiap hari itu cinta tanah air itu bukan cerita, mboten cerita-cerita dongeng. Diisi betul bagaimana membangun keyakinan, bagaimana membangun bangsa dan negara diisi. Mangke Ramadan rame malih santri nek poso ana koleke, bakul mercon payu. Bakul kotean payu, sahur. Mangke terus nek wis ora ditak nek sing ditangi ora tangi, sahur ora sahur sak karepmu. Sahur luar biasa niku nggih. Itu nuzulul Quran. Lha makanya santri ini merawat bangsa ini luar biasa. Dadi ora kaya lagu napa? Lagu cinta ngoten niku. Kadang ora jatuh cinta pakai lagu cinta. Niki cinta betulan tanah air diwujudkan dengan pengorbanan dari sekian darah. Gitu. Dan santri bertahan. Santri bertahan. Bertahan luar biasa. Terus mawon. Gitu. Tapi begitu negara mengatakan karena corona, leren ngono, ya leren. Ini wong donya ya mikir kok iso ya. Kegiatan yang sudah berjalan puluhan tahun, ratusan tahun, begitu negara mengatakan prei, ya prei. Ini kan sampeyan jane wong santri iki opo ngono. Bahkan Jumatan tutup Kang ya. Ya. Loh, ini bukan sesuatu yang sederhana. Betapa kalau sudah berbicara bangsa dan negara, santri itu enggak pernah komplain itu ora. Enggak. Coba. Sing biasanya nggo gendera ning alun-alun tiba-tiba prei ngono prei. Idul Fitri ora usah dadak sembahyang bareng sik Kang ya. Heeh. Iku nek santri. Kita mendapat kita benar-benar belajar betapa kaitan santri dan negara itu luar biasa. Itu terbukti wingi pas corona niku lho. Sing liyane kok sing ngeyel, oh ini sholat Jumat pusatnya di masjid. Ini corona itu akan hilang santri wis ora lah kok masjidnya langsung dikunci ngono ae santri. Leren nah. Lho. Padahal sing liyane itu kan oh ini masjid adalah tempat jangan takut sama corona, takutlah sama Allah. Masjid tempatnya santri orang tutup ae.
Padahal nek diitung masjid santri luwe oke timbangane masjid sing ngeyel-ngeyel niku gitu. Tutup. Lalu betapa kerinduan kepada guru, kerinduan kepada Mbah Wahab, kerinduan pada Mbah Hasyim. Begitu negara ya wis ora usah ziarah sik, tutup ini. Ya tutup. Gus Kiki ini orang ngeyel kok orang buka nendah ya, ya udah gerbangnya tutupan. Ini jadi kok iso? Jadi cinta tanah air itu dibuktikan kali santri bener-bener gak ngeyel. Ini butuh studi yang luar biasa. Di India itu sampai digebuki kali polisi. Di sini enggak tutup ya tutup kan tutup. Loh ini kan kol rame pertama tahun ini Pak Derengnya kan virtual ini itu virtual jadi ini virtual ini kan lagi rame pertama nih. Loh, padahal kol ini sudah ratusan tahun ulama-ulama dulu kol makam wali tutup. Loh kok iso ini pasti ada kaitannya. Kenapa kok tidak terus kemudian ini negara tauhid orang ngono. Begitu negara mengatakan negara memutuskan untuk sementara sholat tarweh ditiadakan. Oh, beneran iki jarene ngono karena masjid ngene iso. Ini bukan fenomena biasa. Keterkaitan erat antara santri dan kebijakan negara luar biasa. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Itu orang-orang wong digelangi nek metu. Malaysia kalau keluar digelangi. Jadi fenomena corona selama 3 tahun antara santri dan negara, antara ulama dan umaro terjadi ikatan yang luar biasa, Jadi bukan cuman pilpres terus santri tidak ribut, pilpres kan tidak ribut. Jadi pilpres itu kan santri kan enak, gitu kan? Mangke sing separuh tambah beras tenggini Pak Jokowi, separuh tambah beras tenggini Pak Prabowo. Ini kan biasa begini. Bukan itu santri terus ini perang Badar, bukan itu. Masuk pilpres kon perang Badar. Wong pilpres niku kelanjutane pilkades. Gitu. Pilpres itu kan di mata santri kan itu kelanjutan pilkades nek teng desa. Kalau di tingkatan kabupaten pilbub. Kalau di tingkatan provinsi pilgub. Kalau tingkat negara pilpres itu pesta demokrasi. Jenenge pesta itu ya seneng kadang ono ndang dute, kadang eneng duwike. Wis kepiyen to ngoten niku. Nggih. Nggih, ya biasa nek diterima masyarakat namine uang bensin. Dah. Kalau diterima oleh masjid sumbangan, nek terima kiai bisa roh. Lu kan sudah itu dari dulu. Dan indah. Jadi tidak ada kemudian berbicara negara itu, terus santri itu ekstrim itu ndak. Jadi rileks, nyantai gitu. Ora ono kok bar ngono guyu maneh, ngekek-ngekek, Pak. Wale. Jadi cinta tanah air itu bukan cerita kosong nek santri. Bener-bener dijaga. Nah, saya itu ditanya sama beberapa ahli penelitian ya. Kok bisa Indonesia itu begitu negara mengatakan enggak Jumatan. Masjid NU ya sudah, ra Jumatan, sudah berai dikancing gitu. Enggak ada yang kami enggak takut corona. Kami hanya takut kepada Allah. Corona bikinan Allah, jangan takut pada corona. Kamu musyrik, takutlah kepada Allah. Kiai le jawab ya enak, ya iya singo ya kainane Gusti Allah. Aja wedi sama singo, wedi yo karo Gusti Allah. Nang turun jejer singo, ora dimut. Jadi, udah ada yang serius jadi ini lagi santri. Lu mboten bayangaken ya. Padahal santri itu kalau sudah berbicara negara, apa ta sing ora diayahi santri itu? Mbah Wahab sampai bikin sebuah perjalanan bersama para ulama menolak pembongkaran makam Rasulullah di Mekah. Itu kan ceritanya serem-serem. Keras-keras. Begitu londo melakukan gerakan-gerakan. Mbah Hasyim tiba-tiba mantasabah bi qaumin fa huwa minhum.
londo bingung kan gitu, karena santri ngerti-ngerti londo jas-jasan, santri kelambinan ngetan, londo celononan, santri ngangge sarung, londo ini ngangge sarung, santri ini beda sandale, sandale beda kono ngangge sendal kayu, kini ngangge sendal kayu pentoli siji gitu. Iki lagi ngelawan kok serius ternan ya sama Belanda. Sama Belanda ngelawan serius ternan. Tapi begitu punya Indonesia, biasa leren ya kang, leren, enggak loh. Ini kalau nggak di Indonesia nggak ada. Ini santri, nggak ada yang ngeyel. Semua dilewati dengan biasa-biasa saja, itu. Dan nggak ada terus ribut misalnya, selamat Natal. Santri nggak ada yang ribut. Sing ribut itu selamat Natal haram. Niku teng medsos niku. Santri ora ono sing ngimbangi niku. Mesti sing selamat Natal haram niku mesti sing ustaz-ustaz freelance niku biasane. Dadi santri ya elah gede ya. Tiba-tiba rokok haram, santri ya. Eh ngene kok haram, Kang, Kang. Liyane Allahu Akbar. Santri Allahu Akbar. Dadi ki santri. Lah ini yang akhirnya kemudian hari ini santri ini sering dituduh. Dituduh apa? Dituduh liberal. Dituduh enggak terlalu peduli sama Islam. Luntur imannya. Ngono bedino niku. Coba delok medsos iki. Ini luntur imannya. Munafik. Ngono dulu santri. Nggih. Ini jebaran tapi wong-wong niku sak asline ngono. Ya lebih rumit. Natal haram. Tapi bojone niku nek apa diskon Natal ya golek ning mall. Udah mau ini dipikir santri-santri itu nah ini jadi kadang keluar niku nggih napa niki mumpung kumpul kabeh kita ini kadang ya iso nyantai ngono padahal kita serius banget toh selamat Natal haram santri kok ora melu-melu ngono bang haram ngono santri alah ngono kok haram Kang ya karena buntute itu santri juga repot nek bang niku haram. Lah kaji nganggo bank. Ning dinding nganggo duit. Uang itu produksi bank bukan produksi KUD. Rokok haram. Sing repot kan 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Nek rokoke haram cukainya ha haram. Lho nggih, mlebu APBN, APBN-e ha haram. Bangun dalan, dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok ya kudune dosa liwat dalane pemerintah. Jadi santri ini dengan pemerintah, dengan negara, ini kok begitu harmonis. Harmonis betul. Gitu. Padahal tapi nek wis kadung jengkel, santri itu ya serius. Waktu dengan Pak Harto ngono ya serius. Wes pokoknya orang tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Pak Harto yang mau mati akhirnya gitu, Bapak No gitu. Akhirnya Mbak Tutut waktu ini gue melu Gus Dur teng pundi-pundi, mau ben ora kelangan NU kemana-mana tapi tidak NU di mana-mana tapi tidak kemana mana. Pak Harto, Mbak Tutut melu Gus Dur. Waktu ini gue Mbak Mega ya melu Gus Dur ben ora kelangan. Lah kenapa? Lu karena santri ini gue ono menungsane, ada bitengnya. Jadi makanya kalau pemilu, kalau pilkada, tidak bisa ninggalkan santri. Butuh tadi DPR gitu, golek 4 majelis sholawat kan beres nih. Lha sing sing duwe ngono iki ya santri. Sampean pengen tadi DPR, ya sudah cari aja majelis muslimat napa nariahan ngene Fatihan itu cukup tesian. Lah sing liyane nariahan bid'ah. Sholawatan bid'ah. Tapi butuh menungso kan kan akhirnya podo kan saya tadi ini kadang keluar ini ya Allah ini nanti kadang santri juga no gini tapi santri tetap tidak lupa gitu loh karena apa santri ini penerus sewa wali ini loh sing mendesain Islam di Indonesia sampai punya bangsa dan negara jadi wali ini loh sing mendesain. Makanya santri-santri ini gue ya ziarah wali, ziarah apa, yang mendesain.
Jadi Islam di Indonesia yang disebarkan oleh para wali inilah yang mendesain hari ini. Jadi desain terbesar. Karena nopo? Islam itu begitu melebet Indonesia, itu bakasannya tadi kata. Yang dibicarakan jadi banyak. Dan wali mengikuti alur itu. Orang kok juga terus bakasannya ini bakasan Quran Sunnah tok, itu enggak. Coba kalau waktu itu bakasannya, ya sudah yang kita bakas adalah yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Itu tok, yang lain bid'ah. Dan bid'ah itu dolalah itu. Nah, itu mungkin bisa rampung Islam itu. Tapi bakas dengan riang gembira. Waktu teng Arab niku bakasan fikih niku. Panganan niku paling kurma, roti kata di. Begitu tekan mriki bakasan panganan kan tadi macam-macam. Ana diwul, ana tales, ana gembili, ana suwek. Nggih, napa? Polo pendem. Teng mriko niku bakasan kewan niku lah naming sapi, wedhus, unta. Begitu sampai sini bakasan kewan itu kan jadi macam-macam, ketambahan tenggiling, ketambahan garangan, ketambahan luwak, itu dinamis sampai sini. Waktu di sana bakas napa? Bakas buah-buahan paling tin, zaitun. Sampai si ruman, delima, sampai sini niku bakasane lho. Bakasane dadi kathah. Ono duku, ono cipluan. Teng mriko waktu bakas setan niku ya nameng jin, setan, setoni rojim. Sampai mriki bakasan setan niku kan tambah kata. Ono gundul pringis, ono wewe gombel. Dan itu dibahas dan itu dinamis. Nggih. Ono suster ngesot tambah. Nah ini riki. Jadi makanya terus Islam di sini tuh riang gembira. Terus di sana bicara agama niku lah nameng Nasrani, Yahudi, sampai mereka ini ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam lah. Jadi Islam itu dinamikanya sangat banyak. Makanya para wali yang teko Islam, gawa Islam mereka yang diteruskan kali Nahdlatul Ulama oleh santri itu, bakasannya ya macam-macam. Ono bakasan Bismillahirrahmanirrahim, sunah mata kaji, hajiku jaran goyang, ono yo enten. Jadi kitab membawa usulul hikmah ini mereka ketambahan ngoten-ngoten niku. Al aufak ngoten niku ketambahan kala cakra. Ini bahkan dan sampai hari ini masih dinamis. Makanya kalau mau cari kompleksitas pembahasan agama itu masih komplit teng Indonesia. Bahas fikih gitu sih ono, bahas tasawuf gitu sih komplit, bahas kalam gitu sih komplit, masih komplit semua. Kalau di Eropa bakas fikih sudah hampir enggak ada bakasannya, paling tasawuf jadi spiritualitas. Bakasan teng Arab nggih paling karek bakasan fikih, bakasan tasawuf mbah-mbah ana. Afrika nggih paling bakasannya karek bakasan tasawuf. Lha iki di Indonesia. Ini bakasannya apa meneh? Sing ono sing bakas fikih mleset dadi dukun yo enten. Nggih karena ras, apa sinau tasawuf ora sinau fikih. Ana sing sinau tasawuf boten sinau fikih dadi dukun, ana sinau fikih boten sinau tasawuf dadi galak. Nah, pilih dijaga betul kompleksitas ini dijaga. Dan itu terdesain dari awal. Makanya ketika Islam datang, kompleksitasnya ini kok diakoni. Sehingga mempertemukan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Akhirnya para wali mendesain Islam di Indonesia dalam konsep berbeda-beda tapi harus hidup saling bertanggung jawab. Lah, konsep Nabi tentang manusia yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Niku Nabi ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini pemimpin dan saling bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Wakhir sing beda-beda niku, yang beda-beda itu disatukan dalam satu konsep ra'iyah. Yang akhirnya konsep ra'iyah inilah yang menganggap bahwa yo wis beda-beda gak apa-apa sing penting tanggung jawab. Ra'iyah itulah yang diserap menjadi rakyat. Jadi konsep rakyat ini sesungguhnya adalah konsep Rasulullah untuk mempertemukan manusia yang berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda bangsa dalam satu konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Lu coba nek wali teko terus menggunakan konsep muslim kafir gitu. Wiku mesti perangnya rampung sampai sekarang.
Kalau waktu itu tiba-tiba para wali menggunakan konsep asyidau alal kufar, itu pasti perang gak selesai sampai sekarang. Dan itu terjadi di Kashmir, terjadi di Kashmir, terjadi di Kabul, di negara-negara dekat, terjadi di Suriah, Muslim kafir, akhirnya saiki dengan Houthi perang. Jadi ro'iyah inilah yang akhirnya menyelamatkan bangsa yang berbeda-beda seperti kita ini. Berbeda-beda ini, tapi saling tanggung jawab. Nah itu yang kita rasakan hari ini. Makanya ketika wilayah yang diisi oleh para ro'iyah ini dibangun oleh para wali, teritori ini disebut wilayah. Nah wilayah itu yang berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kita puluhan bangsa, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, karena konsep ro'iyah itu, coba waktu itu konsep Muslim kafir gitu. Wah itu mesti tawur, gak ada selesainya, mesti padu. Nah itulah makanya para wali menerapkan konsep ini. Akhirnya ketika jadi negara, pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Dan untuk mengisi itu, ya ini wow, kegiatan untuk menjaga kebersamaan. Berbeda-beda hidup saling bertanggung jawab loh. Makanya ya wes, Islam mari kita jadikan landasan untuk menjaga perbedaan. Makanya santri iso nrimo, beda-beda iso diterima. Itu bukan karena santri itu liberal, tapi menjaga konsep rakyat sing dadi rakyat itu. Nah, sekarang begitu jadi negara, kita jaga. Makanya kita bisa menjaga seperti sekarang ini, jaga bareng-bareng, khol menjaga, dungo untuk menjaga bangsa. Akhirnya dungo sing kudune ijen-ijen ya, sendiri-sendiri berdoa. Santri tetap menggunakan cara doa bersama. Kiaine sing dungo, santrine amin, 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 amin. Tetap kebersamaan itu dijaga. Amin, amin, nek kesuwen, amin, gitu ya. Kiai ini wis paham langsung, walhamdulillahirobbil alamin. Nah, itu bersama. Nah, yang lain coba sudah mulai doa itu sendiri-sendiri, tidak boleh. Ini tidak boleh. Padahal mereka juga berbicara tentang negara, tapi mereka tidak punya cara merawat kebersamaan. Amin, amin, amin. Enak kan? Nah, kalau sing dungo kok tambah banyak. Ya sudah, ayo bareng-bareng dungo. Kemana? Ke alun-alun Jombang. Lahirlah konsep istighosah. Lah kalau sudah istighosah, apa yang tidak terserap? Bakul bakso ya dodolan di situ, bakul aru manis dodolan di situ, pecel laku, terop laku, semua laku, roda ekonomi berputar, serapan ekonomi jalan. Lu cinta tanah air lu, ono ilmu nih, orang kok melambedok, bener-bener dipraktekkan.